Peruntukan mengurus RM50 juta ringgit diterima Labuan untuk tahun depan. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying berkata, peruntukan kewangan untuk Labuan kekal sama seperti jumlah kewangan yang diperuntukkan tahun ini. Selain itu, 7 projek pembangunan telah diluluskan untuk dilaksana tahun depan. Terdapat 7 projek yang melibatkan wilayah persekutuan Labuan yang melibatkan peruntukan sebanyak 32.9 juta akan diteruskan untuk tahun 2025. Antara projek adalah menaik taraf jambatan Patau-Patau 1 dan pembinaan sel sanitary landfill dan juga naik taraf leachate treatment plant.